mohon dukungannya ya dengan subscribe, komen, like, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat pagi. Masih bersama dengan Sri Adi ARK. Ini adalah hari ketiga kita liburan di Bali. Dan ini adalah tempat wisata kita yang ketiga ya guys ya. Jadi ini adalah desa coklat. Jadi kita bisa berwisata di sini dari restoran dengan menu coklat, hampir semuanya coklat ya. Bisa tur juga, tur untuk proses pengolahan coklat, dan kita bisa membeli oleh-oleh coklat juga di sini ya guys ya. Jadi kita sebenarnya tujuan kita adalah ke Begudul, Bali. Itu jaraknya kurang lebih 2 jam dari Hotel Campumas. Jadi daerah Begudul itu melewati daerah sini ya. Jadi daerah ini, desa coklat itu jaraknya 1,5 jam dari Campumas atau sekitar 40 km. Ini beberapa menu. Jadi di sini ada minuman ya. Minuman dengan rata-rata variasi coklat. Dan ada beberapa makanan juga dengan variasi coklat ya guys ya. Tapi tidak semuanya. Ada seperti ini, ada pasta, ada ikan-ikan juga. Jadi menunya ini cukup banyak. Dan harganya juga untuk kafe-kafe di Bali atau restoran Bali itu nggak terlalu mahal ya. Jadi masih cukup terjangkau harganya. Jadi kita cuma mampir sebentar aja ke sini. Sebetulnya di sini ada paket tour juga ya guys, ada paket tour lengkap ataupun tour pendek mengenai proses-proses kegiatan petani coklat dari pagi hingga selesai ya guys ya. Dan ada ini juga, ada paket pembuatan coklat itu kalau nggak salah 50.000. Jadi itu adonan dan cetakan sudah disediakan. Jadi kita akan dipandu untuk membuat coklat. Selain itu juga di sini ada kolam ikan ya, dan taman-taman serta kebun coklat juga. Jadi selain bisa untuk mencicipi menu coklat, di sini juga bisa untuk foto-foto sambil bersantai ya guys ya. Oke, sekarang menunya udah tiba. Jadi minumannya serba coklat ya guys ya. Ada juga minuman di luar itu. Jadi kita pesan sedikit aja karena kita nggak lama di sini. Jadi tamannya ini cukup sejuk ya guys ya. Cuma kita ke sini agak siangan, sekitar jam-jam 11 ya. Jadi hawanya agak panas. Ini udah selesai makannya. Kita proses pembayaran. Ini adalah contoh-contoh coklat ya yang dijual. Jadi tokonya itu ada di depan. Jadi kita diajak mampir ke tokonya yang di depan ya untuk melihat koleksi-koleksi coklat yang tersedia. Ini total pembayaran masih cukup terjangkau ya guys ya, dibandingkan dengan harga dari kafe-kafe yang ada di Bali ya guys ya, khususnya tempat wisata harganya biasanya cukup lumayan, sedangkan di sini lebih terjangkau. Di sekeliling kita juga tersedia pohon-pohon coklat ya, cuma tidak begitu banyak. Ada beberapa pohon coklat yang udah berbuah. Jadi kalau di belakang itu di kebunnya lebih banyak lagi ya pohonnya. Nah ini salah satu contoh ini pohon coklatnya, ada beberapa buah coklat. Oke, kita udah tiba di store ya. Jadi areanya cukup luas ya guys ya, dari kebun hingga gedungnya. Oke guys, ini dapur untuk pembuatan coklatnya ya. Jadi area ini cukup steril, jadi kita nggak boleh masuk, hanya boleh melihat dari luar.
Dan di sebelahnya lagi adalah store coklat-coklat yang siap dipasarkan ya. Jadi kita bisa beli juga di sini. Jadi coklatnya itu bervariasi rasanya. Jadi ada coklat dengan rasa buah, ada juga coklat original dengan beberapa persen coklatnya, malah ada yang 100% coklat. Jadi rasanya cukup pahit ya guys ya, tanpa tambahan pemanis. Ini ruang parking. Ini dapur coklat yang cukup luas ya. Ini ada untuk tester juga ya guys ya, jadi kita bisa menyicipi sebelum mengambil produk-produk coklat dengan variasi apa aja yang kita suka. Jadi di sini tersedia coklat cabai juga ya. Jadi coklat dengan rasa yang agak pedas. Harganya bervariasi dari harga yang 25.000 hingga ratusan ribu juga ada ya guys. Oke guys, bila ada yang mau ditanyakan silakan komen di kolom komentar. Apabila saya tahu informasi tersebut akan saya bantu jawab. Dan bila dari kalian ada yang pernah ke sini dan mau menambahkan beberapa hal, silakan di share juga ya. Oke guys, kita udah selesai. Kita dapat beberapa coklat buat oleh-oleh. Jadi di sini sangat ramah-ramah ya orangnya. Ini total belanjaan kita. Oke, setelah ini kita akan menuju ke tempat wisata lainnya. Nanti akan saya upload video berikutnya. Terima kasih udah menonton. Salam arara re 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 re.